situ. Pantar kena manis Bang Gem, telepon si Chris terus ngomong, Edi, Rehan, 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 biar dia ceria Bang. Lo adanya dia bikin gila gak sih teman-teman? Jadi lo bayangin si Chris ini lagi capek gitu kan. Aduh hidup gue kok kapan gitu loh, gue punya gitu kan. Punya terus apa? Kalinya foto udah gak mingkem, kok belum ada juga cewek gitu kan. Terus tiba-tiba gue telepon, Edi, Rehan, Rehan. Hati-hati loh teman-teman, mental hancur bunuh diri loh. Amit-amit. Jangan sampai ya Chris ya. Chris, sampai lu bunuh diri cuma gara-gara ada cewek, lu hadapin gue. Itu apaan nih? Apaan tuh? Oh, bukan. Hamil ya. Makanya maksudnya kan dia disuruh edi kan kasihan juga gitu kan. Tapi emang sulit sih melupakan dia karena Rehan itu orangnya baik. Betul, Rehan itu orangnya baik. Kamu enggak tahu ya? Dia enggak tahu. Rehan itu yang mana ya? Oh, malas om. Dia lihat videonya. Yang itu. Bukan. Anjing. Makasih ya. Ini sebelum seperti biasa sebelum kita udahan kita akan tebak-tebakan dulu, oke? Okay? Gua telepon si Gemah. Kita akan keluar maksudnya? Prediksi. Iya lah. Kita menikah. Udah ada bau-baunya. Our mission is done. Our mission is done. Tinggal kita serahkan kepada Rockstar. Iya. Paling akhir tahun. Chris. Siapa? Chris. Ngapain sih Chris? Air fryer. Halo dengan dengan macamnya di sini. Aku tuh udah punya pacar. Gak bisa. Maksud. Los tahik. Los. Apa? Jadi Chris, apa? Gimana? Chris, gue mau nanya pertanyaan yang penting banget dan gue rasa subscriber gue harus tahu. Boleh. Lu tuh foto kan udah nggak mingkem, jadi udah punya dong. Gue foto nggak mingkem itu buat mencari, lagi mencari gayetan, dia datang gitu loh. Dia lagi mencari, justru kita itu doakan semoga dapat. Betul. Gimana sih? Doakan, bukan dirimu terus, tau nggak bangsat. Kamblok. Ya udahlah, terima aja Chris. Kalau kata dulu kata ada orang hebat mengatakan syukurin aja Chris, syukurin. Bas. Gue tuh telepon kalian tuh gak ada yang bener ya. Gue tuh mencari pencerahan, mencari. Lu kalau mau telepon, lu telepon ke kita nggak mungkin bener dong. Aduh. Sendiri gitu. Aduh ya Allah. Emang aku menyesal. Aduh, sampai batuk gue. Kan, karma okay. Kan. Jadi, terus? Udah, apa? Lu mau minta tips? Minta tips, gimana caranya kan udah senyum nih. Nah, langkah selanjutnya apa? Udah gak mingkem, lanjut-lanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah cari cewek yang baik-baik. Ah. Cewek yang baik hati dan desperate. Sejak kapan kita begitu sih? Oh my god. Disuruh cari yang desperate. Kok kamu kayak seolah-olah tuh menyatakan kamu juga desperate gitu loh. Enggak. Bener sih. Waduh. Adanya gue ketemu cewek, tapi ceweknya tuh adanya masalah terus sama cowoknya yang sekarang gitu. Loh? Iya. Gimana? Chris, jadi teman-teman bagi yang gak denger, si Chris ini lagi mendapatkan atau PDKT kepada cewek yang lagi masalah sama cowoknya yang sekarang. Nah itu. Aduh Chris, kamu datang ke tempat yang tepat. Kamu datang ke tempat yang tepat. Jawaban adalah kamu tahu Need for Speed Underground? Tahu. Underground 2 tahu? Tahu. Di situ ada balapan namanya ngedrift. Artinya apa? Iya. Artinya kamu enggak ada kesempatan. Setiap tikungan kita langsung gas kenceng. Aduh ya. Siapa Chris emang? Chris, ada. Kalau perempuan lagi sama cowok yang gak bener, artinya dia lagi gak bahagia. Soalnya kalau perempuan itu seandainya tuh cowok gak benernya tuh cowok, dia gak bakal curhat kepada cowok lain, gak bakal curhat ke lu. Oh iya benar. Kalau sampai dia curhat ke lu, antara dua, ceweknya gak bener atau cowoknya bercabang. Nah, ini. Maksudnya gitu. Jangan pernah menikung, tetap biarkan dia putus. Atas desisi gak tuh? Iya, desisi. Atas keputusan dia sendiri. Nah, gitu dia. Tapi lu harus tahu. Kamu kenapa gak bahagia sama cowok kamu? Terus misalnya terus ceweknya jawab, Chris, aku horninya ngelihat senyum kamu. Lah, itu gak ketolong. Misal. Anjir. Enggak, dia ngasih tips tuh tapi jatuhin juga gitu. Kurang ajar emang. Bini gue jahat banget, gila. Apa dia ngomong apa? Enggak,
gak bakal katanya. Enggak, maksudnya gini, Chris, belum ada ini janur kuning, mau aku gak apa-apa. Ah, ya benar benar. Jangan bener-bener sampai dia putus karena lu. Tapi lu nasihatin boleh, misalnya, cowokku gitu kan. Apa namanya? Ternyata udah biarin. Ya. Live lu RTO, Gam? RTO. Live RTO itu. Nama Jack Andra. Gue udah jafu. Ngirim Bible, gitu kan. Gue udah jafu, anjir. Udah jafu gue. Kan, udah jafu kan. Nah, berarti abis ini lu dapet bini. Amin. Amin banget gue. Amin lah. Amin. Chris, gue kasih tahu ya. Apa? Gua itu nikung Gita tuh pelan-pelan banget. Serius. Nasehatin. Intinya nasehatin, lu ngomong gini. Jangan terlalu dinasehatin. Cari tahu kenapa dia enggak betah sama ceweknya yang sekarang, sama cowoknya yang sekarang. Cari tahu. Cowoknya kalau misalnya cowoknya tukang selingkuh, aduh gampang banget. Kalau cowoknya tukang selingkuh, lu tanya baik-baik. Sekarang gua tanya lu mau sampai kapan? Gitu. Oh. Oke. Kalau misalnya dia selingkuh, kan nih gue nggak live nih, lo juga nggak live kan? Gue lagi live nih, tuh masih. Oh lagi live. Nama Chris, namanya Chris, sebut. Depannya B. Nah Chris lu lagi live ding. Serius tuh, masih. Terus. Depannya B. Serius. Tapi jangan sampai. Dia kata live gue kok. Jangan sampai. Kok bocil sih, bukan siapa? Bu Jilpi. Bukan. Jangan sampai lo yang putus gara-gara lo, jangan sampai. Iya. Tapi dia putus harus dengan dia sendiri, cuma lo nasihatin, lo mau sampai kapan? Gitu. Kalau cowoknya tukang selingkuh, pacaran aja udah berani selingkuh, apalagi pas nikah. Betul. Nah, tapi gak tau masalahnya kalau misalnya, ini pacarku titiknya kecil lah, itu susah, kan itu lalu susah, gitu kan. Goblok, kenapa jadi kesono sih? Ini ternyata tadi macet gara-gara Nvidia GeForce gue update, asu. Nvidia-nya update, ya ampun. Ya udahlah. Ya udah. Jadi intinya, hati-hati di internet. Hati-hati di internet. Aduh. Siapa Chris, terkenal apa enggak? Enggak terkenal dia. Lu pada enggak tahu itu. Orang lain beda. Beda-beda. Ya, enggak terkenal, enggak seru. Ya, enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Cepu-cepuin dong. Iya dong. Enggak gitu dong. Kalau terkenal mah susah. Terkenal mah susah, gampang. Pasti kamu kan. Sudah tahu sih. Ya Allah, sudahlah. Ini kenapa nih?